Oke okay guys, balik lagi di channel saya, channelnya Kakak Bucek. Dan kali ini saya tampil agak beda dengan konten yang baru. Dan di hadapan saya ada sebuah alat yang baru dikirim nih. Oke, teman-teman, kali ini saya hadir dengan konten unboxing. Ya, bagi teman-teman yang punya konten musik ya, kemudian sampai dengan saat ini belum mempunyai alat musik sendiri, alat yang satu ini rekomendasi sekali bagi Anda karena alat ini harganya cukup terjangkau. Ya, ini dia keyboard portable Yamaha PSS A50. Masih segel ya. Kita akan unboxing. Tonton terus video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai, jangan lupa nonton terus channel YouTube Kakak Bucek. Jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Okay? Dadah. Okay guys, kita unboxing dulu. Barangnya masih disegel ya. Kita coba buka dulu. Yeah, I'm gonna work hard, play hard. Yeah, I play my first card, ace hard. Yeah, they know I play smart, play hard. We don't have the same star, we don't have the same cards. Yeah, it's not the hand that you dealt. Nah, it's how you prove it to yourself. Nah, you don't need anybody. Oke, teman-teman, ini dia barangnya. Yamaha PSS A50. Ini portable ya. Di sini ada 37 case touch, ada 42 voice, kemudian touch response, ada USB MIDI, kemudian built-in speaker ya, ada motion effect juga, dan masih banyak lagi ya. Kita coba membuka busnya ya. Oke, okay. Ini dia. Sorry guys, ini unboxing pertama saya. Selama ini tidak pernah, ketika membeli sesuatu tidak pernah unboxing. Dan ketika saya dihubungi terus diberikan alat ini oleh sahabat saya, ya terpaksa saya harus unboxing dulu ya. Barangkali nanti kemudian akan ada endorse-endorse lain yang mau mampir ke channel saya untuk barang-barangnya di unboxing. Ya, teman-teman YouTuber di Manggarai ataupun teman-teman YouTuber Flores ya, yang isi kontennya itu musik. Kemudian untuk membeli keyboard yang besar itu agak susah. Mungkin saya sarankan untuk membeli keyboard yang ini ya. Oke. Okay, ini dia Yamaha PSS A50 nya. Di dalam ada lagi ya, seperti biasa ketika kita membeli sebuah produk elektronik selalu ada buku panduannya, atau mungkin ini buku garansi juga ya. Oke, micro USB. Ini buku panduannya. PSS A50. Ada lagi. Itu saja guys, nggak ada lagi isinya. Dan ini kartu garansi ya, dari Yamaha. Alright, kita coba. Kelebihan dari Yamaha PSS A50 ini bisa menggunakan baterai ya. Yeah.
You can make it one day. Don't be listening to what anybody say. They got the wrong state of mind, okay? Most of the time it won't help anything. Ya, selain buku panduan, ini isinya cuma dua ya. PSSA 50-nya sendiri sama ini. Ini mungkin bisa dipakai untuk charger. Barangnya kecil ya, mudah dibawa kemana-mana. Tapi saya pernah melihat kepunyaan teman saya itu fungsinya hampir nggak jauh beda ya dengan keyboard-keyboard besar. Dan ini sangat memudahkan kita yang punya konten musik ya, biar tidak kesana kemari mencari alat musik untuk membuat konten musik ya. Oke, kita coba hidupin dulu. I'm gonna work hard, play hard. Yeah, I play my first card, ace hard. Yeah, they know I play smart, play hard. We don't have the same star, we don't have the same cards. Yeah, it's not the hand that you dealt. Nah, it's how you prove it to yourself. Nah, you don't need any wealth. Gotta live your life, work hard and excel. Yeah, don't be looking for their help. Look inside of yourself for the wealth. Keep your mind and your body in good health. And keep working for nobody but yourself. Yeah, you can make it one day. Don't be listening what anybody say. They got the wrong state of mind, okay? Most of the time it won't help anything. Don't keep my head down. Oke okay guys, sekian saja unboxing Yamaha PSSA 50 ya. Barangkali Anda berminat, Anda bisa membelinya secara online atau membelinya di toko-toko online ya. Oke okay guys, Yamaha portable PSSA 50 ini bisa dibanderol dengan harga $1.600.000. Murah kan? Oke.